Dinding beton yang roboh di salah satu bangunan SMP Negeri 6 Banjarmasin diketahui memang dalam tahap pembongkaran karena kondisi bangunan yang dikhawatirkan membahayakan bagi siswa-siswi SMP ini. Rencananya, setelah melakukan pembongkaran, akan dibangun kembali dengan bangunan baru. Nahas, proses pembongkaran tersebut memakan korban jiwa. Rencananya, di lokasi kejadian akan ditutup atau dipagari menggunakan seng agar siswa-siswi di sekolah ini tidak mendekat ke bangunan tersebut. Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Banjarmasin, Amin Syah, membenarkan korban yang tertimpa dinding beton tersebut adalah petugas jaga malam yang bekerja di sekolah ini. Ia juga nantinya akan berkoordinasi dengan Disdik Kota Banjarmasin untuk proses pembongkaran bangunan tersebut. Ini musibah bagi keluarga besar SMP Negeri 6 Banjarmasin ya. Jadi bangunan ini kan dalam tahap pembongkaran oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Semula bangunan ini adalah lantai 2, di bawah 2 kelas, di atas 2 kelas. Nah, sekitar seketika saya masuk menjadi kepala sekolah SMP Negeri 6 sekitar 1 tahun yang lalu, saya sudah meminta permohonan kepada Dinas Pendidikan untuk dilaksanakan pembongkaran. Alhamdulillah sudah dilaksanakan pembongkaran ini dalam rangka untuk pengamanan anak. Kita kurang lebih dua bulan, kita pelaksanaan kegiatan pun sudah double shift ya, jadi double shift. Nah, berhubung ini arena ini kita anggap sudah mulai nyaman untuk dibuat proses pembelajaran di kelas-kelas lain yang berdekatan, maka kita buka kembali proses pembelajaran itu seperti semula. Nah, tetapi dalam hal ini kita mengharapkan bahwasannya pembongkaran ini bisa dipercepat lagi ya, supaya proses pembelajaran berikutnya dimulai di hari Senin bisa dilaksanakan dengan nyaman kembali. Nah, saya nanti akan berkoordinasi cepat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan nanti lokasi ini akan di paling tidak di kandang seng ya, dalam rangka proses pembongkaran itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi proses yang nyaman bagi anak, karena biar bagaimanapun ini sudah terlihat oleh masyarakat dan orang tua tentu rasa takut itu pasti ada. Ya, memang ini bangunan yang lama yang mana tidak terpakai, sudah kami bongkar dalam masa pekerjaan pembongkaran. Nah, malam ini kita ada musibah untuk salah satu penyangga yang ada di SMP 6 ini. Nah, yang kena korban informasi jaga malam. Sehingga ini perlu menjadi keprihatinan kita karena bangunan ini sudah lama tidak terpakai. Nah, mau kita bongkar, masih dalam pekerjaan. Nah, itu yang terjadi kejadian malam ini. Ya, kedepannya harapan kepada sekolah untuk memagar seng supaya ya jangan sampailah anak-anak kita nanti khawatir kita main ke sana juga. Nah, ini kan menjadi isu nanti mereka ingin tahu kan. Saya harapan ini kejadian ini bahwa dipagar untuk sementara waktu. Proses belajar dan mengajar sendiri rencananya akan berlangsung seperti biasa karena bangunan lama tersebut sudah tidak digunakan untuk ruang belajar. Jenpa Levi, Duta TV, Banjarmasin.